Ada banyak manfaat memelihara kucing di rumah. Salah satunya menghilangkan stres. Mau tahu manfaat lainnya? Yuk simak baik-baik video berikut ini. Kucing menjadi salah satu hewan yang menjadi peliharaan manusia sejak lama, alias hewan domestik. Banyak jenis atau ras kucing peliharaan, mulai dari Persia, Angora, British Shorthair, dan lain sebagainya. Namun, tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk merawat kucing kampung yang mudah dijumpai. Tingkah kucing, terutama anak kucing, memang lucu. Apalagi sejumlah kucing ras juga mempunyai bentuk yang unik-unik. Hanya saja, tidak dipungkiri kalau sejumlah orang menganggap memelihara kucing kurang bagus bagi kesehatan karena bisa membawa parasit toksoplasma. Untuk merawat anak bulu yang lucu ini memang diperlukan waktu khusus seperti memandikan dan memberikan makan yang tepat. Saat memiliki hewan peliharaan, ada sejumlah manfaat loh. Tidak hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang. Di video kali ini, aku akan membahas apa sih manfaat memelihara kucing di rumah bagi kalian. Video ini akan mengulas manfaat memelihara kucing untuk kesehatan mental, tidak mengulas mengenai hal-hal yang lain ya saudaraku. Seperti manfaat memelihara kucing dalam mistis atau manfaat memelihara kucing menurut spiritual. Manfaat memelihara kucing di rumah. Yang pertama yaitu menghilangkan stres. Manfaat memelihara kucing yang pertama yakni membantu menghilangkan stres. Ketika kita memelihara kucing, maka kita akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kucing dan ketika itu otak akan melepas hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk menciptakan rasa tenang dan rileks pada tubuh kita. Yang kedua yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Health menyebutkan bahwa anak-anak yang berada pada usia di bawah 1 tahun memiliki kemungkinan kecil terpapar alergi karena interaksi dengan kucing. Kucing dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan menjauhkan alergi yang mungkin saja dapat menyerang tubuh. Yang ketiga yaitu mencegah penyakit jantung. Mengelus dan membelai kucing akan memiliki efek menenangkan yang positif. Dengan afeksi tersebut, kucing mampu menurunkan tingkat stres dan menurunkan kecemasan. Oleh sebab itu, orang yang memelihara kucing memiliki resiko serangan jantung 30% lebih kecil dibandingkan orang yang tidak memelihara kucing. Yang keempat yaitu meminimalisir terserang penyakit stroke. Keberadaan kucing di dalam rumah sebagai peliharaan akan membuat kamu tetap sabar. Kamu juga akan merasa lebih nyaman dan tenang karena selalu senang akan tingkah laku kucingmu. Seseorang yang mudah mengalami stroke disebabkan karena hidupnya tidak senang dan memiliki tekanan. Thank you.
Yang kelima yaitu mengatasi rasa kesepian. Manusia memiliki kebutuhan akan sentuhan, teman bicara, juga teman bermain. Manfaat itu akan kamu dapatkan ketika kamu memelihara kucing. Kucing juga mampu menghalau rasa kesepian ketika kehilangan orang yang dicintai. Bermain dengan kucing dapat membantu kamu memberi dan menerima cinta. Kucing peliharaanmu akan mendengar dalam posisi duduk atau berbaring selama kamu bercerita atau curhat. Yang keenam yaitu membantu menjaga lingkungan. Memelihara kucing berarti kamu akan selalu berada dalam lingkungan yang bersih. Kebersihan rumahmu akan selalu terjaga karena kebiasaan kucing yang bersih dengan selalu buang air di tempat yang telah disediakan. Selain itu, kucing juga dapat membantu menjaga lingkunganmu dari tikus dan serangga yang berusaha masuk ke dalam rumah. Kucing akan waspada ketika ada hama yang sengaja masuk ke dalam rumah kalian. Yang ketujuh yaitu, orang yang memelihara kucing umumnya cerdas. Para peneliti yang melakukan survei di Bristol mengatakan bahwa orang yang lebih pintar cenderung bekerja dengan waktu yang lebih lama. Karena kucing kurang membutuhkan perhatian daripada anjing, mereka adalah peliharaan yang lebih baik untuk individu yang sibuk. Yang kedelapan yaitu menunjukkan kepribadian seseorang. Umumnya pecinta kucing adalah seseorang yang lebih tenang dan cenderung introvert. Tetapi di balik kepribadiannya itu, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Pemilik kucing juga tidak manipulatif dan tampil lebih sederhana. Yang kesembilan yaitu menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Dengan adanya kucing di rumah akan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian kamu terhadap sesama. Kebiasaan kucing juga cara mereka merespon sikapmu akan membantu mengendalikan emosi yang kamu miliki. Kemampuan berkomunikasi dan kepedulian terhadap sesama juga sudah pasti akan meningkat. Yang ke-10 yaitu sebagai penyelamat. Meskipun kucing tidak memiliki tingkat kecerdasan seperti manusia, tapi ada banyak cerita mengenai hebatnya kucing menyelamatkan pemiliknya dari bahaya. Contohnya adalah kucing di Montana yang membangunkan pemiliknya ketika pipa gas bocor. Nah saudaraku, itu tadi apa-apa aja manfaat memelihara kucing bagi kesehatan kalian. Sekarang sudah tahu kan saudaraku, apa manfaat memelihara kucing di rumah? Banyak sekali kan ternyata manfaatnya. Eits, jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setelah bermain atau berkontak langsung dengan kucing. Jaga juga kebersihan kucing dan tetap kandangnya agar tetap bersih, sehat, dan aman untuk dipelihara.